akan langsung untuk keluar dari pertama, kedua, ketiga, juga keempat. Namun apa yang berikan untuk buang gerga ini seiring gerga nomor 44 Papua Pura Bakti dengan menang gini seiring kembali untuk melakukan kayuhan dengan menang sebenarnya yaitu perahu nomor 2 AI coba untuk mendapatkan jurang di antara kedua-dua perahu yang berada di hadapan gerga ini. Kita berikan peluang kepada satu orang yang berada di hadapan gerga ini cuma untuk melakukan kisah-kisah namun masih lagi kekal berada di hadapan perahu Bukti dengan waktu di dalam garis depan baru di kedudukan yang kedua dan kita berikan sebuah kepada permukaan di tempat yang ketiga di antara di dalam garis depan tiga yang mendekat pada nomor 34 yang mendekat pada nomor 2 AI dan juga pada nomor 1 yaitu Udah cuba berputar di tempat yang ketiga ketiga ini. Siapa yang pasti yang memakai nomor 3424 yaitu siapa yang pasti program berada di hadapan sehingga siapa terima kasih juga Hamdan, terima kasih. Bagaimana yang kita dimaklumkan tadi baru saja selesai untuk acara bidang 10 pekayun dan lagi akhir di mana sudah kita lihat untuk tempat yang pertama jatuh kepada perahu yang mengenakan plan nombor 44 Paca Bola Sakti dan tempat yang kedua diikuti oleh perahu yang menggunakan plan nombor 34 Sinaran Kristal Bantiga dan tempat yang ketiga jatuh kepada perahu yang menggunakan plan nombor 18 Sinaran Kristal Bantiga. Ini merupakan keputusan tidak rasmi untuk acara bidang 10